Deretan Madra TV, kabar menurunnya jumlah penderita kusta di Kabupaten Sampang membuat donatur penyakit tersebut merelakan diri datang ke Kabupaten Sampang langsung dari Belanda. Tujuannya untuk mengetahui sebab sembuhnya masyarakat penderita kusta yang ada di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Donatur dari Belanda tersebut mendatangi Puskesmas Camplong serta mengunjungi mantan penderita kusta di Rumah Komunitas Penyembuhan Diri atau KPD yang tak jauh dari Puskesmas. Di lokasi, para donatur berinteraksi langsung dengan penderita kusta yang sibuk dengan kerajinan keseharian mereka. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Dr. Firman Abadi, mengatakan kedatangan warga negara Belanda ini karena rasa penasaran mereka tentang sembuhnya warga Sampang dari penyakit kusta. Padahal 2 tahun yang lalu, Sampang menempati peringkat tertinggi mengenai jumlah warganya yang menderita penyakit kusta. Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.